Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih di ARD channel official. Buat pemirsa semua dimanapun berada, mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Mungkin di kesempatan kali ini saya akan berjalan-jalan mengelilingi area pegunungan, dan saya mendapatkan informasi katanya di suatu tempat, yaitu mungkin bisa dibilang agak hutan lah, hutan pegunungan, jadi jauh sama pemukiman warga ya pemirsa. Ada salah satu mamah muda yang tinggal sendirian di sana. Dan konon menurut informasi juga, katanya mamah muda tersebut sering ditinggal suaminya karena suaminya seorang pelayaran ya pemirsa. Wow, sangat luar biasa sekali. Kok ada ya seorang wanita atau seorang mamah muda yang berani gitu tinggal jauh dari area pemukiman, yaitu di area perhutanan ya pemirsa. Wow, sungguh luar biasa. Dan kita akan coba langsung berbincang-bincang dengan beliau. Dan saya tadi sudah membuat janji ya pemirsa untuk menemui beliau. Buat pemirsa ARD dimanapun berada yang penasaran, ikutin terus ARD channel official. Oke, okay. Jadi pemirsa, kita tahu apa ya? Kok ada seperti peti ya pemirsa? Ini kan di area perhutanan gitu pemirsa. Oh, sangat ngeri sekali ya. Saya takut untuk mendekatinya. Apa kita mendekat aja ke peti tersebut ya? Oh, takutnya gimana-gimana soalnya ini. Soalnya di sekeliling ini nggak ada pemukiman sama sekali ya pemirsa. Oh, mendingan saya mundur lagi lah. Nggak jadi. Takut saya. Takutnya kenapa-napa, itu ada sebuah benda seperti kotak. Iya ya. Oke. Wow, kita akan menuju ke area tempat si mamah muda tersebut tinggal ya pemirsa. Dan saya tidak sendirian, saya bersama tim kreator yang lain ya. Tapi mungkin sudah pada duluan apa gimana, saya juga. Soalnya saya di sini sudah ada janji dengan beliau gitu pemirsa. Oke. Dan katanya itu si mama muda tersebut sering ditinggal. Oh, ini rumah apa bukan ya? Tapi ini kelihatannya bukan rumah ya. Oh, ini seperti pabrik ya, apa ini ya Pak ya? Penggilingan atau pembuatan. Kalau di sini minyak cengkeh ya. Ini soalnya ini bekas ininya yang sudah ini ampasnya lah gitu ya. Jadi ada penggilingan minyak cengkeh pemirsa. Nah, jadi katanya ke area sana gitu ya. Itu menuju rumah. Tapi benar-benar ya, memang di sini nggak ada pemukiman sama sekali pemirsa. Ini hanya ada pembuatan minyak cengkeh. Wow. Oke. Karena mungkin udah agak sore juga ya pemirsa, ini saya agak gimana ya, merinding juga. Tapi oh, ternyata teman-teman saya ini semua ada di sini ya pemirsa. Jadi teman-teman saya semua ada di sini. Akhirnya saya sudah menuju ke tempatnya si mamah muda tersebut gitu pemirsa. Tapi ternyata ada di sini. Oke. Kita akan lanjut ke area rumah mamah muda tersebut. Oke. Ya. Jalanannya agak menanjak juga ya pemirsa, agak menanjak sehingga saya
ngos-ngosan juga ya. Oh, ini dari sini sudah kelihatannya pemirsa. Dan tadi menurut informasi juga katanya, oh itu rumahnya di area sana ya pemirsa. Oke, ikutin terus. Karena jalanannya sangat agak menanjak juga ya. Suaranya udah kedengeran ya tadi. Ada tuh lagi nyapu ya kayaknya. Udah kedengeran lagi nyapu ya pemirsa. Oke. Saya biasa nyapu daun cengkeh, terus ke kebun gitu, kalau ada yang buruhin gitu. Oke Teteh, saya mau keliling-keliling dulu, nanti kita berbincang selanjutnya Teteh. Iya boleh. Makasih Teh ya. Iya sama-sama. Oke. Teh? Iya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik A. Oh, ini sama Teteh siapa ya? Oh Lina A. Oh Teh Lina. Iya. Teh Lina ini tinggal di sini jauh sekali ya dari area pemukiman warga. Iya, ya? Lumayan jauh. Oh ya, ini emang nggak takut sih? Kadang takut, kadang enggak. Oh iya iya iya. Mungkin udah biasa ya Teh ya? Iya, di sini udah lama. Berarti tinggal di sini berapa orang? Bertiga. Oh bertiga, ya. Sama suami? Sama suami, sama anak. Sama anak ya? Ya itu juga suami baru pulang sih, baru seminggu. Emang merantau? Kemarin. Iya merantau. Di daerah mana itu? Kalimantan. Kalimantan? Iya. Itu sebagai apa nih kerja? Berlayar. Oh pelayaran. Iya. Oh iya iya iya. Mungkin kalau pelayaran kan biasanya lama gitu. 4 bulan sekali. 4 bulan sekali? Iya. Iya. 4 bulan. Ya Teh, kali ini saya akan keliling-liling dulu ya. Lihat-lihat di area sini. Iya. Mungkin boleh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Untuk selanjutnya ya. Iya iya boleh. Oke Teteh, mohon maaf saya serta rekan-rekan ini berkunjung ke sini ya Teh. Iya. Nah kalau boleh tahu Teh, soalnya kan dari informasi yang saya dapat Teteh itu tinggal sendirian di tengah hutan. Nah itu ceritanya, cerita awalnya bagaimana kok Teteh bisa sampai tinggal di tengah hutan? Apa nggak takut gitu Teh? Saya kan aslinya emang dari Tasik, terus sebetulnya sih enggak sendirian, bertiga kan, sama suami sama anak. Cuman kemarin kan suami kebetulan kerja gitu, baru pulang sih, udah pulang baru seminggu gitu. Saya paling di sini berdua sama anak. Gitu. Soalnya kan kalau yang santer saya lihat di informasi dari teman saya katanya tadi itu tengah hutan. Emang iya, sih tengah iya, hutannya benar ya. Iya benar. Dan mohon maaf katanya kan masih muda. Ini jauh dari pemukiman, apa nggak takut hal-hal misalkan ada orang jahat seperti itu? Insya Allah enggak. Dulu sih emang pertama kesini saya takut gitu, kalau sekarang sih alhamdulillah. Cuman ya itu juga banyak sih kalau model suara-suara gitu, kayak apa? Kayak waktu kemarin suami saya lagi kerja tuh waktu sebelum pulang pernah gitu. Malam-malam tuh manggil-manggil saya gitu, pikir saya pulang gitu. Makanya saya kok suami belum 4 bulan kan, 4 bulan baru baru bisa pulang. Ini belum 4 bulan, kalau nggak salah baru 2 bulan ya. Kok udah suami saya udah manggil-manggil saya di sini di luar gitu. Malam-malam saya keluar ternyata nggak ada siapa-siapa. Pernah akhirnya ya lumayan merinding sih, tapi saya ya baca-baca sebisa-bisalah gitu. Mungkin Teteh di sini udah berapa tahun Teteh di sini? Kurang lebih 20 tahun. Ya, lama juga ya. Tahun. Iya, 20 tahun kurang lebih. Kalau misalkan ya Teh, kalau ini kan jauh dari keramaian ya Teh. Iya. Nah, kalau misalkan kalau dari sini misalkan pengen ke warung atau misalkan pengen periksa misalkan ke puskesmas, ini kemana itu arahnya? Ke Wado bisa. Oh, berapa kilo maksudnya dari sini? Ya pokoknya mas 1 jam setengahan kurang lebih. Oh 1 jam setengah. Iya kalau ke Malangbong, kalau ke Wado 1 jam.
dari sini. Itu juga kalau pakai motor, kalau pakai mobil ya bisa lebih gitu. Mm-hmm. Nah itu kalau untuk itu kan kalau misalkan suami lagi merantau tuh ya. Mm-hmm. Terus kegiatan teteh sehari-hari seperti apa sini? Saya paling ke kebun. Ke kebun kalau ada yang buruhin apa nyuruh nanam cabe gitu, kadang nanam bawang daun sama teman-teman sama ade gitu. Kadang kalau belum ada yang nyuruh kerja ya saya nyari apa nyapu daun cengkeh. Di sini kan rame-ramenya di daun cengkeh gitu kegiatannya. Kalau di sini ya biasa dijual ke pabrik gitu. Itu emang daun cengkehnya mau dijadikan apa? Minyak. Minyak? Disuling, disuling. Minyak daun cengkeh. Oh. Disuling. Nah, kalau boleh tahu kalau teteh itu usia berapa ya, Teh? Udah tua. Sama kalau ini. Udah 42. Bisik-bisik teman, teteh kayak masih segar gitu lah, enggak belum ya kalau perkiraan 30 ya. 42. Udah lumayan. Udah punya. Anak juga udah bujang, udah SMK. Udah. Berapa anaknya? Udah punya berapa? Satu. Iya. Tapi udah gede? Udah bujang, udah sekolah SMK. Belum punya lagi gitu? Belum. Suaminya juga itu tadi kadang kan kerja. Tadi pas saya kesini, pas gitu. Saya lihat, saya kira tete itu masih umur 32. Ternyata nambah 10 tahun lagi. Iya. Mungkin teman-teman juga yang nonton video kita ya, pasti nembaknya tete seumuran mungkin 30-an lah. Pas saya kesini juga kaget. Tapi pas ditanya, kata tetenya 42. Kelahiran 82. Berarti awet muda juga ya. Nah, Neh, Teh, ini kan bisa dibilang di pelosok ya, Teh. Iya. Yeah. Nah, kalau yang saya itu kan Teteh kayak rajin perawatan. Ini kemana ini? Kan jauh mungkin dari sini. Atau misalkan ada trick and trips nah gitu ya, agar awet muda seperti itu. Kalau saya sih, terus terang jarang perawatan. Karena kan di sini tahu sendiri, saya kerjaan cuman buruh gitu ya. Maksudnya kalau ada yang nyuruh itu juga gitu. Kalau seumpama harus perawatan mah mending buat makan dulu lah gitu. Paling saya ya pakai bedak, pakai lipstik udah gitu. Soalnya paling yang murah-murah gitu. Di yang sini ada di warung juga. Gitu. Iya, benar. Kalau ke kota kan jauh. Harus punya banyak kalau biaya. Menurut saya ini dari pengaruh air ya. Biasanya kalau pengaruh air pegunungan itu ke kulitnya bagus deh. Enggak kering gitu. Ya mungkin salah satunya yang mengalahkan skincare itu dari air pegunungan mungkin ya, Teh. Kalau Teteh yang maksudnya enggak perawatan gitu. Jarang sih, Ke kotanya jauh juga. Kalau di sini jauh. Apa mungkin teman-teman opin aja sini airnya bagus. Mangarang, gimana Mangarang mau ke sini? Biar putih di sini. Ibu kan Teteh, yeah. Teteh atau ibu ya? Enggak apa-apa, ibu. Ibu kan ibu. Merantau ya? Yeah, asalnya dari mana tuh, Bu? Asalnya dari Tasik, Ak. Oh, dari Tasik. Jadi di sini udah 20 tahunan 20 gitu. 20 tahun kurang lebih, ya. Oh, berarti ke sini merantau. Merantau di bawah suami. Oh, ikut suami. Iya. Yeah. berarti Teteh tinggalnya di sini? Iya, yeah, di sini. Itu kalau sebelah sana itu rumah siapa, Teh? Itu kebetulan rumah saudara. Oh, rumah saudara. Berarti saudaranya ada di sana? Enggak ada, lagi ke Jakarta. Oh, berarti kosong. Kadang kosong, kadang saya yang nempatin gitu aja. Kadang ya saya kadang tidur di sini, kadang di atas. Oh, berarti tidur ya, di rumah kemari bedong, berarti. Iya. Ya. Nanti Teh ini kalau aja. Untuk jarak dari rumah Teteh ke rumah tetangga berapa kilo itu kira-kira? Ya berapa ya? Pokoknya saya aja ke tetangga ke bawah ya. Ada yang 10 menit. Jauh juga ya. Iya kan jalan kaki. Ya ada yang 15 menit gitu, lumayan jauh-jauh. Itu kalau malam-malam udah pernah ke tetangga gitu. Oh, saya main, jarang. Gitu. Kalau di sini kan gelap. Takut ya maksudnya lampu sih udah ada, listrik. Cuman kan ke pokok rumah-rumahnya berjauhan gitu. Jadi yang ada lampu tuh yang punya rumah gitu, kalau di jalan kan jarang ada lampu di sini. Berarti ya kalau di perkampungan yang padat kan main ke tetangga gitu malam-malam juga kan ya. Kalau rada takut sih di sini mah takut kali ya. Kesal yang Teteh ini hanya sibuk mengurus rumah rumah tangga mungkin dapur. Iya, ibu rumah tangga. Dan menyapu daun cengkeh sama ke kebun gitu. Udah dijadikan rupiah gitu ya. Iya. Berarti jarang sekali ngobrol ke tetangga.
Jarang sekali menggosip berarti. Jarang. Mantap, ya. Bagus. Emang bagus juga sih. Jadi udaranya sejuk, airnya tuh bagus. Nah. Jadi kalau mungkin kalau kita pindah ke sini muka kita makin glowing juga ya. Iya. Amal perbuatan kita juga berubah menjadi 100%. Betul. Jadi itu tidak pernah mengguncingkan terhadap sesama. Iya, benar-benar benar. Nah, Teh, ya? Ini selama di sini, karena tadi 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Nah, 20 tahun. Pernah ada hal-hal misalkan gini, ada bukan mistis, kejahatan yang apa namanya? Merampok. Kalau dari sini kan kelihatannya agak rentan ya gitu. Alhamdulillah, masalah itu di sini aman. Cuman kalau masalah suara-suara yang bikin saya merinding sih sering gitu. Kalau masalah manusia ya. Orang mah alhamdulillah aman. Di sini, Oh, jadi kalau di sini mungkin lebih kental ke mistis ya, Teh? Ya, bisa dibilang bisa jadi. Nah, saya sering sih kalau merinding-merinding gitu. Nanti tadi nyinggung yang di awal cerita tuh katanya Teteh pernah di suatu malam ada yang ketuk-ketuk. Oh, iya. Dikira suami. Nah, itu apa kita di sini atau lanjut di nanti konten kedua nih? Teman-teman, nanti aja konten kedua. Oh, ya udah. Nah, nanti Teh kita di konten kedua ya. Pengen tahu pengalaman mistis Teteh seperti apa digangguin sama makhluk yang suka ketuk-ketuk pintu ya, Teh. Iya. Mungkin kali ini cukup sekian. Yang pastinya banyak banget itunya kan ceritanya ya. Jadi nggak mungkin di video yang pertama ini mah ya. Jadi mungkin teman-teman para viewers di channel kita terus pantengin video saya dan teman-teman saya. Bentar, ini ada yang belum dipertanyakan. Iya. Kalau aktivitas suami kerjanya apa, Teh? Berlayar, kemarin. Berlayar. Iya, baru pulang baru seminggu. Kemana, Teh? Sumatera. Bukan. Kalimantan ya. Kalimantan. Oh, laut. Iya, berlayar. Iya, pulau. Kalimantan. Berarti suami ada, Teh, atau masih di Kalimantan? Alhamdulillah, udah pulang baru seminggu. Oh, ada suaminya. Baru seminggu. Ada berarti di rumah? Ada. Oh, di dalam? Ada lagi di air. Oh, lagi di air. Iya. Ya, mungkin cukup. Ya, mungkin teman-teman cukup sekian dulu. Mudah-mudahan Teteh selalu sehat ya, Teh. Amin, ya, amin, amin. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Iya, terima kasih. Oke, makasih ya, Teh. Iya, sama-sama.